Cimerah telah kembali. Nyari itu apa? Nyari kola. Jadi menu untuk berbuka puasa. Nyari apa ya? Kue-kue gitu. Lalu ini rame banget sore ini. Rame sekali. Jalan-jalan santai. Kalau di bulan puasa, menu-menu semua makanan khas Pontianak itu ada semua loh. Berbeda dengan bukan bulan puasa itu jarang. Tapi ketika bulan puasa seperti ini banyak sekali menu-menu makanan khas Pontianak itu. Nih, jadi buka lapak seperti ini ya, banyak kali kue-kue gitu. Tapi ada sih yang penasaran itu namanya apa ya? Namanya itu susah disebut sih namanya ya kue, tapi kue-kuenya itu macam-macam ya. Penyebutannya lupa. Bukan lupa ya, emang susah disebut nih. Ini kan orang beli kue nih, beli macet ya. Dan, jadi buka setan, nah di setan itu bermacam-macam jualan kue ya. Ke kanan, 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 harus sabar. Sampai ke
ini tidak macet, orang masih pada di rumah berbuka puasa dengan keluarga gitu, tidak ada bepergian. Itu dengan hari-hari biasanya jam segini ini macet full gitu. Datang tak puas. Mobil-mobil jarang yang lewat. Jadi setiap hari kerja itu macet. Pasti ada pengangan begini. Tak disangka. Ya turunannya dulu baru dikasih, ya langsung dikasih. Pengangan. Yang itu dulu. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita. Bila kita kalau di kotanya seperti yang ramai itu di di jalan-jalan kecil itu, maksudnya di perkecamatan gitu, itu kalau di jalan raya ini lengang. Itu masih ada jauh yang enggak.